Shalom Dear Peace, bagaimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan? Sebelum kita mau mulai ibadah online kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan Yesus, hari yang indah Engkau kumpulkan kami Tuhan bersama di tempat ini Tuhan untuk memulai ibadah online kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum itu semua kami mau bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa ini Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu sempurna atas bangsa kami sampai hari ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang sudah terpapar oleh virus COVID-19 Tuhan, saat ini mereka boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami Tuhan, Pak Jokowi beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, berikan hikmat seperti hikmat Salomo bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga katakan kepada COVID-19, diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa pemimpin kami di gereja kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan, Pak Yongki beserta kedua wakilnya, Om Riza dan Pak Ari Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang cukupkan setiap keperluan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap generasi kami Tuhan, generasi Yeremia-Mu di bangsa ini Tuhan Yesus. Tuhan, pakai setiap kami Tuhan Yesus untuk bawa generasi kami lebih banyak Tuhan untuk sujud menyembah kepada-Mu Tuhan Yesus dan mengalami Pentakosta ketiga itu juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat ibadah kami hari ini Bapa. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar ibadah kami Tuhan boleh memberkati setiap teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami siap untuk mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sukacita sukanya tak penuhiku.
kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk senantiasa berkat-Mu yang tersedia buat kami Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk pengharapan yang selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau. Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan firman dan kami siap untuk dikuatkan Tuhan Yesus. Berkati teman-teman kami yang akan menyampaikannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom DRPs, hari ini kita akan sharing bareng sama Ketua DRP 232. Nah Kak, silakan nih perkenalan diri dulu. Oke, nama aku Karoli Yosua Evandro, biasa dipanggil Yosua. Benar Ketua DRP 232. Ini biasa dipanggil Kak Yos ya? Iya, oke. Hari ini mau sharing tentang apa? Tentang harapan, Ceh. Jadi ini merupakan ibadah perdana DRP 232 secara online yang kalian lagi tonton via YouTube. Langsung aja kita akan mulai sharingnya. Kita buka di Amsal 23 ayat ke-18. Amsal 23 ayat ke-18. Ya. Cece boleh bantu baca? Okay. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Iya, jadi ngomong-ngomong harapan ini, Cece pernah gak punya sebuah harapan di tengah hal-hal yang berat banget, banyak himpitan, banyak rintangan, banyak tantangan? Kalau masalah harapan di tengah tantangan dan himpitan, pasti kalau menurut aku sih kita semua pasti pernah dong ada di saat dimana kita tuh punya keinginan nih. Tapi kadang-kadang tuh kondisi di sekeliling kita tuh yang bikin kita tuh kayak gak mungkin lah lu bakalan nyampe ke harapan lu itu. Kalau aku sendiri sih Kak, aku pernah tuh, aku berharap, aku pengen banget kuliah kan Kak. Cuman mungkin kondisi di sekeliling aku tuh kayak gak memungkinkan, bisa jadi karena nilai, terus karena orang tua juga. Tapi ternyata aku bisa kuliah sampai sekarang. Oke, ya jadi harapan itu akan muncul sih ketika kita, pandangan mata kita ini kita arahin ke surga. Jadi masalah itu akan sejajar dengan mata batin kita. Kalau kita ngelihat masalah itu secara terus-terusan, maka harapan gak akan pernah muncul. Harapan akan muncul saat kita set hati kita, set mata kita itu ke surga. Dan juga Cece juga setuju kan, kita ini final destination-nya pasti ke surga. Jadi kita sekalian latihan untuk persiapin diri kita untuk ke surga juga. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang kita harus lakuin di bumi ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperbesar nama Tuhan, kita harus lakuin. Karena kita harus sadar bahwa final destination kita itu adalah surga gitu. Nah, harapan ini biasanya hilang di tengah himpitan. Benar gak Ceh? Benar banget. Kalau kita terhimpit sedikit, atau kadang hilang ketika kita merasa kita kecil, atau kita merasa justru baper. Dengerin harapan, kata-kata orang kan. Dengerin kata-kata orang. Kadang tuh orang yang suka ngejatuhin harapan kita kan. Bilang, ya lu apa sih, lu gak mungkin gitu. Misalnya kita pengen jadi artis gitu kan. Pengen jadi penyanyi. Totonya teman kita bilang, ya suara lu fals, lu jelek gitu kan. Sebenarnya netizen juga banyak banget bikin kita tuh hilang harapan sebenarnya. Apalagi di zaman media sosial kayak gini ya Cie. Kadang kita gak sadar gitu. Kalau kita tuh udah bikin harapan teman kita tuh hilang. Iya benar. Nah, harapan itu akan muncul ketika kita nih satu level di atas masalah kita. Karena itu kita harus belajar, berlatih benar-benar melihat masalah itu adalah sebuah ujian. Kalau ujian pasti ujungnya kan akan naik kelas, Ceh. Kalau naik kelas tanpa ujian kayaknya enggak mungkin ya. Harus ada ujian yang menentukan bahwa kita naik kelas. Nah, ujian itu akan membuat kita, rohani kita, mata kita melihat bahwa masalah ini pasti bakal bisa gua lalui gitu. Nah, disitulah harapan akan muncul. Jadi saat mata kita melihat ke atas, melihat Tuhan, melihat hal-hal rohani, melihat apa sih yang dibalik masalah ini, nah Tuhan akan tolong melalui harapan-harapan yang kita punya gitu. Kan ada juga kan ayatnya, kita tuh harus ngedaluin perkara-perkara yang di atas. Di atas, bener sih. Oke, yang kedua kita akan bahas tentang harapan juga. Poin yang kedua adalah tentang bersyukur nih Ceh. Bersyukur, hal yang mudah diucapkan, sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Tapi kita akan coba ya. Di Roma
di Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Aku baca lagi nih kak. Boleh cuy. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Oke, ngomongin tentang harapan lagi. Sekalipun Abraham gak ada dasar buat berharap, tapi dia percaya. Dan dia bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, walaupun hal yang gak mungkin. Bener gak sih? Abraham udah tua, Sarah udah tua. Menurut Cece, bisa gak sih orang setua itu mempunyai keturunan? Kalau kita mikir dari kacamata manusia sih pasti itu hal yang mustahil ya kak. Mm. Kan ceritanya juga Sarah itu udah menopause kan. Iya benar. Dimana kalau udah menopause tuh pasti udah gak bisa punya anak. Tapi bener. Ternyata Abraham sama Sarah di umur yang udah lanjut mereka tetap bisa punya anak, yaitu bener. Ishak. Dan itulah yang Tuhan mau, bahwa kita semua harus punya harapan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Kalau Tuhan berjanji sama Abraham dia bakal jadi bapak orang percaya, Tuhan benar-benar tunaikan janjinya, benar-benar apa yang jadi omongannya itu dilakuin C. Gitu. Walaupun banyak rintangan kayak tadi, banyak halangan, banyak himpitan, ya kan, termasuk pandemi ini nih. Termasuk pandemi ini, gue juga banyak pasti harapan kita yang pelayanan, plan-plan, yang pelayanan banyak banget yang tertunda, yang kuliah banyak banget. Yang seharusnya tahun ini wisuda kan. Iya bener. Belum yang tugas-tugasnya akhirnya jadi numpuk malah. Iya kan, belum banyak hal deh yang akhirnya tertunda karena pandemi ini. Tapi kita harus set mata kita itu kepada perkara ilahi. Amin. Gitu. Ngomongin bersyukur tadi Ce, mungkin Cece boleh angkat tangan yang kanan. Oke, turunin. Yang kiri. Iya, turunin. Cece tahu gak, banyak banget orang di luar sana yang pengen ada di posisi Cece. Karena mungkin mereka gak bisa angkat tangan Ce. Karena mereka sedang sakit stroke. Mereka terbaring di rumah sakit. Kita yang masih bisa seperti ini, kita justru harusnya bersyukur. Dengan apa yang Tuhan kasih, dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tetap bersyukur Ce. Itu yang Tuhan mau pasti dari kita. Kalau Kayo sendiri, Kayo punya gak sih cerita nih tentang bersyukur, atau Kayos pernah punya pengalaman apa gitu? Oke, ada sebuah cerita waktu aku dulu umur berapa tahun. Ya? Kecilan ya itu. Umur sekitar 20 tahun mungkin, oh, iya. 20 tahun ya. Jadi aku lagi hujan, posisi aku hujan. Lagi hujan. Ya. Posisinya lagi hujan ya, posisinya hujan. Terus aku bawa motor, motor agak kenceng memang. Karena aku pikir jalanannya kosong. Tapi ternyata tiba-tiba ada mobil berhenti, itu deket banget jaraknya. Jadi aku ngerem, dan tiba-tiba belakang motor aku tuh samping gini, langsung nyamping gini loh. Nah, sementara dari sana ada truk. Waduh. Dan itu posisi kayak, ayo udahlah udah Tuhan. Udah fix banget ketabrak ya. Dan truknya juga kenceng banget gitu sih, ya kan? Karena lawan arah. Dan aku bilang, ayo udahlah Tuhan. Akhirnya aku lepas remnya itu. Kayak ya udahlah gitu kan. Kalau emang Tuhan tolong ya Tuhan tolong, kalau enggak ya oke. Pas aku lepas rem tiba-tiba yang udah motornya udah begini langsung balik gitu cuy. Us, gak luar biasa banget nih di Arbis. Keren ini banget. Ini mujizat banget nih. Dan akhirnya benar banget akhirnya itu terkayos masih ada sekarang. Iya benar sih. Ya. Truknya langsung lewat gitu dan aku istirahat dulu karena benar-benar shock. Terus aku di situ doa, aku bilang thanks God, gue bilang gitu. Keren banget ya guys, penyertaan Tuhan di dalam diri Kayos ini. Betul, pasti kita semua juga pernah ngalamin Tuhan tolong kita dari sebuah kecelakaan. Karena pernah gak sih lu berpikir kayak, gue kalau gak ada Tuhan ini pasti gue kena kecelakaan. Pasti setiap diarpis mungkin pernah punya pengalaman kayak gitu. Tiba-tiba selamat aja gitu sih, Tuhan tolong. Nah, jangan lupa abis itu kita harus bersyukur. Oke, itu aja sharing dari aku. Terima kasih semuanya. Semoga sharing ini memberkati di RP semua di ibadah perdana ini. Yang pertama, kita harus set mata kita ke perkara-perkara ilahi. Yang kedua, kita harus bersyukur. Kita tutup dengan doa.
Mari kita bersatu dalam doa. Buat teman-teman yang mungkin punya sakit, bisa taruh tangannya di bagian yang sakit. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan yang adalah sumber kesembuhan kita menyembuhkan kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hal yang luar biasa terbanyak terjadi di hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Aku bersyukur, kami bersyukur buat banyak hal di tengah pandemi ini. Kami masih bisa melayani Tuhan. Kami masih bisa memberitakan firman, mendengarkan firman lewat banyak hal ya Tuhan. Terima kasih di setiap himpitan masalah kami, di setiap problem kami Tuhan, ajar kami buat memandang kepada Tuhan, buat bersyukur untuk banyak hal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mungkin banyak, ada beberapa teman-teman di Arpis yang menaruh tangannya di bagian tubuh yang sakit ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan menyembuhkan flu, pilek, panas, ataupun penyakit-penyakit lain, kanker, ataupun banyak penyakit yang lain yang hamba-Mu gak bisa sebutkan ya Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah penyembuh buat semua orang, bahkan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampurnakan siap hidupku agar ini
Hai semuanya, hari ini kita mau bagi info buat kalian yang ada di rumah. Buat DRP yang belum beli official merchandise dari DRP 232, bisa langsung follow-nya di IG @drp2.32_merch. Di situ kita punya official merchandise kita yang pertama nih, ada tote bag yang tersedia 3 warna, ada warna hitam, hijau dan juga marun. Buat DRP yang beli tote bag, setiap pembelian tote bagnya itu kalian ikut menyumbang Rp5.000 untuk teman-teman kita yang terdampak COVID-19 nih, Kak. Iya benar banget, jadi buat setiap pembelian kalian itu bisa memberkati teman-teman kita yang lain. Dan jangan lupa, walaupun kita ada di rumah, kita harus tetap ikutin sale online, iya gak Kak? Betul banget, nanti informasi sale online-nya bisa kalian lihat di Instagram DRP232. Makanya buat DRP yang belum follow IG DRP, bisa langsung follow di @DRP_232. Dan juga jangan lupa buat follow IG Listen di @listen.drp. Iya benar banget, sekian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan untuk mengakhiri ibadah online kita hari ini. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa berkat. Sebelumnya kita akan satu pujian. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti. Kedua tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan, Amin.